guys, welcome to my channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, amin. Oke guys, gue akan mereview lagi-lagi review soal Scarlett. Nah, Scarlett sudah mengeluarkan produk terbarunya, yaitu toner ya. Dan tonernya itu adalah Bradley Essence Toner. Nah, ini ada yang varian aknenya juga. Berhubung gue pakainya yang Bradley, jadi gue belinya yang Bradley aja. Yang ini Bradley Essence Toner mengandung vitamin C, glutathione, witch hazel extra, jeju propolis extra, allantoin, niacinamide, grape water. Manfaatnya meningkatkan produksi kolagen, mencerahkan kulit, meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori, meregenerasi kulit, melembabkan, menenangkan, dan sifat anti-iritasi. Dan selain gue pakai tonernya, gue juga pakai yang varian lainnya seperti yang Bradley Ever After Serum, Day Cream, Day Night, terus facial washnya juga gue pakai. Dan memang gue udah pakai cukup lama, ya mungkin sekitar 5 bulanan, karena gue udah lama banget. Kalian bisa lihat video-video gue yang lainnya di sini, video-video gue soal review produk Scarlett dari yang body care sampai ke skincare-skincarenya. Dan ini gue masih make up, gue habis dari luar juga. Jadi gue akan kasih lihat ke kalian muka gue before after sebelum pemakaian day cream atau facial wash dan juga tonernya. Dan gue suka banget sama tonernya ini. Dia sensasinya juga dapat menyerap ke kulit ya, dan dia nggak bikin lengket. Jadi untuk semua varian Scarlett itu nggak bikin lengket di kulit. Dan gue akan kasih lihat before afternya. Nah itu dia guys, rangkaian skincare dari Scarlett yang varian Bradley Ever After. Gua pakai semua variannya, dan buat kalian yang kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang varian Acne Series, dan itu udah ada tonernya juga. Dan harganya masih Rp75.000 saja, tidak akan berubah sampai kapanpun, walaupun brand ambasadornya Song Joong Ki ya kan. Dan kalau misalkan kalian beli satu paket, kalian dapat berkesempatan mendapatkan photocard Opa Song Joong Ki. Jadi buruan kalian cek Instagramnya dan juga link di description box. Kalian bisa langsung masuk ke e-commerce-nya dan buruan kalian beli produk-produknya Scarlett untuk mendapatkan photocard Opa Song Joong Ki. Yeay. Oke guys, sampai di sini video gue kali ini. Semoga kalian suka dan buruan kalian borong juga.
Scarlett-nya untuk mendapatkan photocard-nya. Dan sampai ketemu lagi di next video, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, komennya, like-nya jangan lupa, dan see you, bye-bye.